Spektakuler, diberitakan Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali meraih penghargaan paling bersejarah di tanah air, yaitu penghargaan Couple Media of the Year 2022. Penghargaan tersebut tentunya akan membuat pasangan yang dijuluki dengan nama Lesnar itu, karir mereka semakin mentereng di dunia entertainment Indonesia. Pada nominasi tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar berhasil meraih poin 37% dan 40.930 voting. Hal ini sontak saja membuat masyarakat Indonesia geger. Bagaimana tidak? Kedua orang tua Muhammad Lesnar Al-Fatih Billar itu sukses mengalahkan para pesaingnya dengan angka yang cukup jauh. Dalam penghargaan Couple Media of the Year 2022, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar berhasil mengalahkan pasangan artis lain seperti Fuji dan Torik, Rangga Azhaf dengan Van der Vegen, Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar, Mahalini dengan Rizky Febian, Bastian Steel dengan Sinta Marino, Cinta Brian dengan Zoo Abbas Jackson, Ria Ricis dengan Teuku Ryan. Pada polling penghargaan Couple Media of the Year 2022, Fuji dan Torik Halilintar berada di peringkat kedua dengan poin 32%, Rangga Azhaf dengan Haiku van der Vegen pada urutan ketiga 12%, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar pada urutan keempat 9%, Mahalini dan Rizky Febian urutan kelima 7%, Cinta Brian dan Zoo Abbas 0%, sedangkan yang terakhir pasangan Ria Ricis dengan Teuku Ryan 0%. Tentu saja hal ini menurut jumlah poin yang dilihat sangat jelas bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar merupakan pasangan artis yang begitu diidolakan oleh banyak warganet atau netizen. Maka tak heran jika Lesnar selalu menang di setiap pasangan dalam acara perebutan penghargaan. Belum sampai 2 minggu, Lesti berhasil memenangkan penghargaan Telkomsel Award 2022 dengan mengalahkan Iwan Fals, Via Valen, Rosa, dan Danang. Kini Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali meraih penghargaan Couple Media of the Year 2022. Sebagai informasi, memang harus diakui, semenjak Lesti Kejora dan Rizky Billar resmi menikah menjadi pasangan suami istri, keduanya telah banyak memenangkan banyak penghargaan di berbagai acara penghargaan bergengsi di tanah air, mulai di televisi Indosiar, ANTV, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, TPI, dan beberapa stasiun TV lainnya. Apalagi semenjak Lesti Kejora dan Rizky Billar dianugerahi anak pertama mereka, Muhammad Lesnar Al-Fatih Billar, karir Lesnar makin moncar di dunia hiburan tanah air dengan mendapatkan berbagai penghargaan sebagai bukti dari kesuksesan mereka selama ini.